Kendaraan tempur atau Rampur Infanteri Marder Jerman yang dioperasikan prajurit Ukraina terekam diserang rudal anti-tank atau ATGM Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 25 September 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan sebuah kendaraan tempur infanteri Marder Jerman terkena serangan ATGM yang akurat. Drone merekam jelas Rampur yang dihantam dari sisi kiri. Akibatnya, Rampur Marder mengalami kerusakan parah. Beruntung prajurit dalamnya dapat selamat. Setelah dihantam, para prajurit Ukraina di dalamnya ketar-ketir meninggalkan kendaraan tersebut dan melarikan diri ke dalam hutan. Tidak dirincikan lokasi penyerangan militer Rusia kali ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui pada pertengahan 2023, Jerman baru saja mengumumkan untuk memasok 20 kendaraan tempur infanteri Marder 1A3 ke Ukraina.